dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu yang berkata. Bupati Kebumen Kiai Haji Muhammad Nasiruddin Al-Mansur Rabu pagi melantik 3 anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen untuk masa jabatan 3 tahun atau periode tahun 2010 sampai 2013. 3 anggota Dewan Pengawas yang dilantik diantaranya dari unsur pejabat daerah, yakni Kabak Perekonomian Kabupaten Kebumen Gunawan Widi Wibowo SE dilantik sebagai ketua merangkap anggota. Dari unsur perorangan, dosen STIY Putra Bangsa Gunarso Yuwoho SAMM sebagai anggota, dan dari unsur pelanggan, advokasi Pakis Kasan, sarjana hukum sebagai anggota. Pelantikan yang berlangsung di ruang rapat bupati tersebut disaksikan langsung oleh asisten 1 dan 2, beberapa kepala SKPD, dan sejumlah direktur BUMD. Dalam sambutannya, Bupati Kebumen menyampaikan ucapan selamat kepada yang dilantik. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan adanya pelantikan ini semoga dapat memotivasi anggota untuk lebih kreatif dalam memajukan dan meningkatkan kinerjanya demi kesejahteraan rakyat. Komitmen ingin baik, kita komitmen ingin sempurna di dalam melayani masyarakat. Tidak perlu ada istilah khawatir, apalagi takut dengan istilah audit.